Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sri Wasisto. Oke, para pemirsa YouTube, saya tuh dulu hobi mancing 10 tahun yang lalu. Stik pancing saya ini ada 6. Ini yang joran ini ya, joran selorok ya. Ini saya pakai dulu di Aceh. Ini mau nyoba saya pakai lagi, mau mancing patin, masih bisa apa enggak? Oke, kita ini mau saksikan dulu. Bikin umpannya dulu, umpannya pelet, mau dicampur air dulu. Kita aduk-aduk, kita tekan-tekan, biar bisa menggumpal, biar ini apa, bisa lengket di pancingnya. Oke. Umpannya ini nasi pakai pelet. Nasinya ini kebetulan kita beli dari KFC karena ikan patin ini banyak pilihan. Kita coba dulu ya. Oke, kita coba dulu mancing. Semoga berhasil. Strike lah, dapat. Ini dia lumayan, baru dicemplungin udah langsung disambar ini ya. Strike yang pertama. Kita coba lagi. Tiga belas, tujuh lagi. Ayo, ke 13 masuk ember. Sekarang yang ke 14. Oh, yang ke 14. Plung. Nyut. Us. Ini kena udele iki. Kimbo iki piye iki? Polane. Nek mangan iki aja rebutan. Iki nek udele, saudara-saudara. Nih. Nih, paten iki piye karepe iki? Mancing nek udele ya.
Yo. Ini mungkin rebutan sama temennya kedorong. Eh, iki lebih mancing nek udele. Udel mundi. Sanor. Ini yang ke 14. Kita tarik yang ke 15. Yo, yang ke-15. Ah, ini lumayan nih yang ke-15. Ini babon ini. Yo. Ini besar nih. Oh. Oke. Okay. Woi, babonnya naik. Aduh, patah pancingnya. Yang ke-15. Udah 15 ekor aja. Kebetulan pancingnya itu udah ini yang terakhir, rangkaian terakhir. Kita belum beli pancing lagi. Oke, pemirsa. Cukup sekian dulu ya acara mancing mania di Empang. Sebenarnya kita targetnya 20 ekor, berhubung di posisi 15 ekor pancingnya patah karena yang terakhir nanti babon yang naik. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss. Peace.